Kota Kinabalu, 13 Mac tahun 1986. Lebih dari 1000 orang berkumpul di mahkamah tinggi Kota Kinabalu. Penyokong-penyokong United Sabah National Organization sudah berada di sana sejak jam 8 pagi, menunggu keputusan injunksi untuk menghalang keputusan pilihan raya negeri yang diadakan baru-baru ini. We'll be right back.
kesan ini yang berlaku di Sabah adalah kesan gara-gara konflik politik. Pada hakikatnya, mereka telah membalas dendam kepada rakyat karena rakyat tidak mengundi mereka. Semua ahli politik hendaklah diingatkan bahwa apa jua kaum, agama atau aliran politik mereka adalah menjadi tanggung jawab semua ahli politik untuk melindungi rakyat dan semua orang lain dalam jagaan mereka.